lunga dhisik ya. Arne ngomai budimu. Satu-satus gitu pak. Iya. Yeah. Masuk kelas loh. Aku mau nawain lipstik dulu ya. Sakira Miss. Oke, kirim nanti tak buka ya. Miss, Miss dan lain. Bentar lagi masuk kelas biar lebih fresh. Aduh. Cang panjang, wes lombok, wes brambang. Tak kirim ya, Miss ya? Iya, oke. Oke, entar ya. Kenapa kok gak? Loh, gak. Halo, ada apa, gak? Gak. Arga. Ke? Miss, tidak mau, Miss. Ke? Guys, Miss satu tuh emang aneh-aneh aja kok. Masa kita disuruh ngukur tingginya gedung segede ini cuma dibekali meteran aja sih. Udah, kita coba aja dulu. Yuk. Kurang dikit lagi, Jos. Iya, kurang dikit lagi.
juga apa-apa, bro. Ya ampun, hampir copot dan nunggung. Sebenarnya, kalian udah ngapain sih? Jadi, kami dikasih tugas oleh guru kami untuk mengukur tinggi gedung sekolah kami. Dan kami cuma hanya di paling meteran itu doang. Loh, kan ada ini. Jadi, kita bisa menggunakan bayangan gedung ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan konsep kesebangunan. Bayangan gedung relatif mudah untuk diukur panjangnya karena terletak di tanah. Tapi apakah panjang bayangan gedung sama dengan gedung? Bukan begitu. Panjang bayangan sebuah benda tergantung dari posisi matahari. Jadi, kita perlu satu benda lain lagi untuk perbandingan. Benda yang mudah diukur tingginya dan juga mudah diukur panjangnya seperti badan dan bayangan kita. Jadi ada tiga hal ya yang harus diukur. Tinggi badan orang, panjang bayangan orang, dan panjang bayangan gedung. Jadi urutannya yang benar gimana dulu nih? Tinggi badan manusia tidak berubah ya? Namun panjang bayangan selalu berubah mengikuti posisi matahari. Jadi menurutku urutannya bebas sih, cuma waktunya harus singkat dan cepat. Betul banget, pintar kamu. Bahkan untuk supaya pengukuran panjang bayangan orang dan gedung bisa dilakukan hampir serempak, kita bisa melakukannya dengan memposisikan orangnya berdiri di ujung bayangan gedung sehingga langsung bisa diukur panjangnya. Tinggal satu pengukuran lagi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bayangan terbentuk ketika cahaya terhalang suatu benda. Dalam hal ini, benda itu adalah gedung sekolah Terang Bangsa dan orang. Ketika kita menarik garis lurus dari puncak dua benda ini ke ujung bayangannya masing-masing, akan tercipta dua segitiga, besar dan kecil. Lalu kita bisa memberi nama sudut-sudut segitiga A, B, C, D, E, dan F. Sudut B dan E adalah sudut siku-siku karena kedua benda ini berdiri tegak lurus terhadap tanah. Arah sinar matahari yang diwakili oleh garis AC dan DF sejajar. Akibatnya, besar sudut A sama dengan sudut D dan besar sudut C sama dengan sudut F. Semua hal ini menjadikan segitiga ABC dan DEF sebangun. Kita gunakan properti dari kesebangunan, yaitu samanya rasio sisi-sisi yang bersesuaian. BA dibanding ED sama dengan BC dibanding EF sama dengan AC dibanding DF. BA adalah tinggi gedung, ED adalah tinggi orang, BC adalah panjangnya bayangan gedung, dan EF adalah panjang bayangan orang. Dengan memasukkan data-data pengukuran yang sudah kalian lakukan ke persamaan ini, kalian akan mendapatkan jawaban dari tugas matematika kalian. Ketemu guys. Yeay. Terima kasih Budiman. Oke, lain kali berpikir terlebih dahulu baru bertindak. Katanya enak menjadi Budiman, badannya berotot sekuat banteng, bisa terbang dan pakai kostum keren, 100% bukan kaleng-kaleng. Oh Budiman, Budiman, oh Budiman, Budiman, susahnya kalau jadi pahlawan, tentu saja tidak bisa tenang karena ada yang butuh.